semuanya, saya Valentino Pelangi, saya Ricky Lioy, kami dari tim RRT Raja Wali Arkanto Racing Team. Saat ini kita sedang ada di Mandalika. Valentino Ratu Langi Channel. Pagi ini pagi yang istimewa, pagi yang ceria karena gua for the first time finally sampai di sirkuit Mandalika Lombok. Wah, keren banget. Thanks to Raja Wali Arkanto Racing Team dan juga GT Radial yang telah membuat ini bisa terjadi. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Oke, teman-teman, kira-kira ada apa aja di sini? Coba kita langsung wawancara beberapa orang yang merupakan panitia dari acara untuk hari ini. Oke, ikutin terus ya. Iya, panitianya. Tante, gimana kabarnya? Coba Tante Joyce tolong jelasin dong. Ini ada acara apa ini sampai saya kok dan tim diundang ke sini? Nah, mantap. Pertama kali terima kasih sudah datang ke sini. Welcome to Mandalika. Wuhuu, keren. Wow. Mantap. Oke, okay, thank you. Kita akan ada 2 hari, Om. Oke. Tanggal 2, 1 minggu. Oke. Okay. Kita akan mengadakan pertama track day, Mandalika track day. Oh, itu akan okay. Ada mobil dan motor. Okay. Jadi peserta mobil dan motor, mereka bisa masuk ke dalam lintasan. Oke. Okay. Lintasan track Mandalika. Itu selama kurang lebih 8 lap lah, kurang lebih. Oh, ya. Oh, lumayan. Oke, oke. Pagi dan siang. Okay, ini randaunya ini. Ini randaunya ya. Mantap, nih aku zoom in. Oke. Okay. Nah, ini pembagiannya. Untuk motor sama untuk mobil. Oh, nah, ada motor dan mobil ya? Betul, keren. Di hari yang sama juga, jam yang sama juga, kita juga mengadakan di camp. Drift camp, oke, okay, nice. Di camp, okay. Mandalika. Dan ini tracknya untuk di camp. Oke. Jadi kita sebelah-sebelahan nih, Om. Oh. Itu track day, hanya untuk motor mobil, okay. Peserta. Kurang okay. Lebih ada 30 peserta mobil, okay. 30 peserta motor. Okay. Dan ini juga kurang lebih ada 10 peserta drift camp. Oke, okay, keren. Anak-anak yang mau belajar apa segala macam, pro sama yang mau belajar silahkan. Oke, okay, mantap. Oke, okay, teman-teman, ini adalah daerah pitnya ya. Depan gua ini tribun. Nah, ini gua sedang berada di daerah pit. Dan pit 30 akan menjadi pit gua sampai dengan acara 3 hari ke depan ya. Dan di sebelah pedok gue ternyata pedoknya Om Aldi Bosar. Mantap. Om Aldi Bosar ini adalah langganannya VRS Garage. Langganan beli ban di VRS Garage, guys. Melalui vlog ini gue akan ajak teman-teman semua untuk mengikuti rangkaian kegiatan gue dan juga tim selama 3 hari di sirkuit Mandalika Lombok. Kira-kira kita ngapain aja, teman-teman ikutin terus, oke? Okay? Jangan lupa untuk follow Instagramnya Valentino Tulangi, Instagramnya Raja Wali Arkanto Racing Team, RRT ID, dan juga Instagramnya GT Radio. Oke? Okay? Teman-teman, finally kita sudah sampai di tikungan 10, T10. Ini adalah tikungan yang sangat-sangat indah, teman-teman. Karena di sini pemandangannya, wow, gile, keren banget, teman-teman. Kerennya keren banget, banget, banget. T10 ini, tikungan 10, banyak sekali yang sudah foto-foto di sini ya. Dan akhirnya gue bisa foto juga di sini. Mantap. Sekali lagi terima kasih banyak RRT, Raja Wali Arkanto Racing Team. Terima kasih banyak GT Radial atas support dan dukungannya. Gue dan tim bisa sampai di sirkuit Mandalika. Oke, teman-teman. Ini adalah mobil yang akan gue gunain. BMW E36 Drifting Spec. Mobil ini yang bangun A. Asep dari CMS Garage Pandeglang. Sudah mengalami beberapa modifikasi ya. Ya pasti spesifikasinya dibikin untuk drifting. Coilover suspension dari ESC. Mesinnya pakai M5228 2800cc. Bodi-bodi sudah diet. Jadi pasti enak banget dikendarai. Ban yang gue gunain yang saat ini tertempel adalah GT Radial SX2 dengan profil 215-45-17 ya. Depan belakang guys, teman juga pakai ini. GT Radial 215-45-17 SX2.
Oke teman-teman, sore ini kita mau track walk, bahasanya ini adalah survei track sebenarnya, basically menggunakan motor yang sudah disediakan oleh panitia. Jadi kita mungkin akan berputar 2-3 lap pelan-pelan, ada safety car. Kita mau coba cek bagaimana layout tracknya ini, oke? Ikutin terus ya. Hari kedua kita di sirkuit Mandalika Lombok. Yuk kita coba datang ke pedok ya. Pasang dulu. Melalui vlog juga gue mengucapkan terima kasih buat A. Agung karena sudah memberangkatkan kita semua ke Mandalika. Thank you ya. Untuk hari ini kita drifting di dalam, ya di luar area pedok. Nanti kita akan drifting di dalam juga. Nah kalau drifting di luar itu rangkaian acaranya namanya D-Cam atau Drift Cam. Jadi kita ikutan juga drifting di luar, and then after this kita ikutan drifting di dalam. Ini teammate gue Ricky Bioy mau coba untuk track day, mungkin beberapa lap mereka akan muterin bersama rombongan yang lain, mereka akan muterin sirkuit Mandalika ini. Nanti sore grup 2 gue yang akan cobain mobilnya untuk muterin sirkuit Mandalika ini. Di Abioy di sini segrup dengan kalau nggak salah ya Mas Mitra Eri, sama ada beberapa juga sih yang akan ikut di grup ini. Yuk kita tonton ya. Ayo Abioy. Oke teman-teman, sekarang ini kita akan melakukan drifting di dalam sirkuit Mandalikanya. Line up untuk ngantri masuk ke dalam sirkuit, kita akan drifting di sana ya. Kita akan line up nih. Bosku, mobil aman ya? Aman. Sip, mantap. Gas terus pokoknya. Mantap. Oke. Ini peserta-pesertanya guys. Kita sekarang menuju ke tikungan yang akan kita pakai drifting di dalam. Gue sudah sampai di T15, 16, 17 ya. Jadi tikungan 15, 16, 17 ini kita akan pakai untuk drifting. Ya, kita akan pakai untuk drifting. Kira-kira bagaimana driftingnya? Kalian ikutin aja, oke? Okay? Gue juga udah gak sabar pengen ngedrift, oke? Okay?
penting sekarang kita mau coba track day. Kalau tadi pagi rekan teammate gue, Mr. Bio yang turun di track day sini, sekarang gue gantian. Gue mau ngerasain track day di sirkuit Mandalika di dalam sirkuitnya menggunakan mobil drift spec milik Raja Wali Kartu Racing Team ini. Bannya ya udah pasti ya, GT Radial SX2 215 45 17 depan belakang. Ini adalah hari ketiga kita di Mandalika Circuit. Basically hari ketiga ini sebenarnya lebih ke foto-foto aja ya guys ya, mengeksplor keindahan sirkuit ini. Jadi untuk itu, pada momen ini gue ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sponsor yang sudah setia memberikan dukungan. Terima kasih banyak Raja Wali Arkato Racing Team. Terima kasih banyak GT Radial, thank you so much. Dan juga beberapa sponsor yang sudah ada di mobil ini ya. Uniteda Arkato, thank you banget. Raja Wali Oktori Sundari, terima kasih banyak. Kadin Kabupaten Serang, terima kasih banyak. Ada Elko, ada ZTFS, ada Kopi Nami, ada R2MT Komodi, ada CMS Garage AAC, ada Arcadia, thank you, Fast and Low, dan ada juga Valentino Racing School 78. Mantap. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak teman-teman. Kita sampai sini dulu. Sampai bertemu lagi di episode berikut. Jangan lupa yang baru pertama nonton untuk like, subscribe, dan juga share channel ini supaya gue dan tim semakin bersemangat untuk teman-teman semua ya. Oke, dari sirkuit Mandalika Lombok, saya ucapkan selamat sore. Bye-bye. Terima kasih juga untuk IBS Indonesia yang telah mensupport iPhone ini, thank you ya Mas Akai, handphonenya dipakai buat konten terus, thank you.